Assalamualaikum. Ada soalan tanya, Prof, bila tak dihargai dalam hubungan, perlu ke saya undur diri? Okey, ini macam kecewa je orang ni kan. Tapi memang saya faham. Kadang-kadang saya pernah jumpa juga sepasang suami isteri, kadang-kadang suami dia tu ada orang lain. Dan yang teruk lagi kalau dia punya orang lain tu bukan orang perempuan tapi kaum sejenis, kadang na'udzubillah, kadang kesian. So bila situasi macam ni, bila kita rasa tak dihargai lagi, so tanya soalan lagi, betul ke saya tak dihargai? Macam mana saya tahu benar-benar saya tak dihargai? Tolong tulis argument tu atas kertas, tulis. Bila kita tulis tu sebenarnya daripada jiwa keluar, tulis. Memang betul lah. Tengok senario tak hargai, semua tak hargai. Dan yang ketiga, kalau tak jumpa, tak hargai, kita kata, macam mana emosi saya kalau saya tidak percaya pada sangkaan saya ini? Mungkin kita rasa tak dihargai sebab pasangan kita tu tidak pandai menunjukkan cara dia menghargai. Sebab mungkin suami kita ke isteri kita tu masa kecil tidak pernah dihargai. Orang yang kurang dihargai tak pandai menghargai. Macam orang yang tidak disayangi, tidak pandai menyayangi. Jadi kalau kita ingat lima bahasa kasih sayang yang saya pernah sebut tu kan, iaitu apa dia? Kata-kata yang baik, pelukan, sentuhan, masa berkualiti, hadiah dan juga perkhidmatan. Tengok, kalau kita tengok kita yang rasa tak dihargai ini, tengok apa yang kita perlu. Beritahu pasangan kita, sebenarnya saya perlu masa berkualiti, you boleh tak bagi masa untuk I? Kalau anda sudah cakap, saya perlu macam ni, dia tak nak buat juga, sama ada dia tak faham ataupun dia tak nak buat. Dan kalau betul memang dah bersama pasangan tu memang dah tak boleh kita jadi orang berbeza, kita jadi orang tak baik. Sebab itu dalam keadaan Islam dibenarkan berlaku perceraian, sebab kalau satu perkahwinan itu menyebabkan dua-dua belah pihak menjadi berdosa dan tidak boleh jadi baik lagi, dibenarkan. Sebab dalam hidup ni saya yakin bukan apa berlaku pada kita tetapi siapa kita jadi. So kita kalau boleh lepas berkahwin tu kita jadi orang lebih baik. Tapi kalau lepas berkahwin kita jadi lagi tak baik, lagi pemarah, lagi whatever lah, tidak bahagia. Dan pada saya lah, hidup ini kalau kita tidak rasa bahagia dan tenang, kita menyia-nyiakan umur kita. Sebab Allah jadikan hidup ini untuk kita menerima segalanya dengan merasakan kebahagiaan. Sebab kita melihat segala masalah Allah beri itu daripada Allah. Semua Allah beri sebagai hadiah untuk ujian kita supaya kita jadi orang lebih baik. Okay? So sama ada undur diri atau tidak, tepuk dada, tanya iman dan buat istikharah dan komunikasi dengan betul-betul, dan jangan lakukan sesuatu yang akan menyesal di masa hadapan. Assalamualaikum.